Aku Trian. Kalau kamu dengar ini, aku cuma pengen bilang, kuat-kuat ya. Kuat-kuat hidup di bumi. Di hidup yang cuma satu kali ini, memang kadang kita sering bertemu dengan orang yang menyakitkan. Bahkan kalau satu dunia jahat sama kita, kita gak boleh jahat-jahat ya. Kita gak boleh nyakitin orang lain. Tapi gak boleh juga nyelamatin orang lain duluan. Kitanya dulu yang harus selamat. Kitanya dulu yang harus bahagia. Baru nanti boleh bahagiain orang lain. Dan kalaupun bikin orang lain bahagia, itu bikin kita bahagia. Selagi kuat ya gak apa-apa. Nanti kalau udah capek, udah ya, udah cukup. Lagi pula semua orang bakal pulang ke rumah masing-masing. Jadi siap-siap ya, siap-siap buat kehilangan lagi. Yang bikin kita senang memang gak pernah datang abadi. Semua pasti pergi, semua pasti pulang ke diri masing-masing. Pada akhirnya kita bakal kalah sama waktu. Yang waktu itu gak pernah ngasih tahu kapan garisnya akan selesai. Selagi masih hidup, selagi masih bisa jadi baik, selagi masih bisa ngehibur orang lain, selagi masih bisa bikin orang lain tertawa karena kita, lakuin ya. Lakuin semuanya. Jadi nanti sebelum kita beneran pulang ke atas, semua baiknya kita bakal dikenang selamanya. Semuanya bakal sadar bahwa ternyata dulu usaha kita buat hidup di dunia ini gak pernah mudah. Ternyata dulu kita gak pernah nyerah atas apapun yang nyakitin. Kita terima semua sedihnya. Kita terima semua trauma yang kita rawat sampai mati. Kita sembuhkan pelan-pelan. Kita sembunyikan rapat-rapat. Hanya karena takut semua orang gak bisa nerima luka kita. Jadi kuat-kuat ya. Sebadai apapun nanti yang akan datang, kita peran utama di dalam badainya. Cuma kita yang bisa ngendaliinnya. Cuma kita yang bisa nyelesainnya. Cuma diri sendiri yang bisa ngomong sama cermin bahwa, hey, are you okay? Kamu baik-baik aja kan? Kamu masih kuat kan? Kamu masih satu-satunya manusia yang bisa kuajak bicara sampai saat ini. Kamu masih satu-satunya manusia yang gak pernah takut sama banyak hal. Semua jatuh bangunnya hidup kita terima semua. Kita gak beda-bedain. Kita peluk semua perasaan. Dari sedih, senang, takut, bahagia, dan apapun perasaannya kita telan semua. Kuat-kuat terus ya. Karena gak ada yang bisa nguatin kita kecuali diri kita sendiri. Orang lain cuma penonton. Jadi mainkan perannya dengan baik ya. Pastikan akhir dari cerita kita happy ending. Jadi sebelum waktunya selesai, aku cuma mau bilang sekali lagi, kuat-kuat ya. Ikhlasin semua beban yang saat ini harus tumbuh di pundakmu. Di lelah dan hancurnya dunia, kamu masih akan tetap hidup. Selagi Tuhan belum manggil, itu tandanya kamu masih pantas hidup. Selagi Tuhan belum manggil, itu tandanya kamu masih kuat. Hidup yang baik terus ya. Aku Trian, terima kasih udah dengerin ini. Sampai jumpa. Selamat tidur.
dan selamat bertemu besok pagi lagi. Dadah. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan, peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Kembali pulang bersama Tuhan.